Pada soal kali ini ditanyakan garam mineral tidak perlu dicerna tubuh karena. Nah, untuk menjawab soal ini, maka adik-adik sekalian perlu mengetahui berkaitan dengan kandungan zat makanan yaitu garam mineral. Apa saja sih garam mineral ini atau yang termasuk ke dalam garam mineral ini? Nah, yang termasuk ke dalam garam mineral ini salah satunya adalah Ca, kemudian Fe atau besi, kemudian Cu, kemudian Na, natrium, kemudian K, kalium, kemudian klorin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah fungsi dari garam mineral tersebut, yaitu Ca, Fe, Cu, Na, K, dan klorin itu, dan masih ada beberapa garam mineral lainnya. Nah, fungsi dari garam mineral tersebut salah satunya adalah yang pertama, saya tuliskan di sini. Fungsi dari garam mineral tersebut adalah untuk mengirim impuls saraf. Atau mengirim rangsangan dari saraf. Nah, kemudian yang kedua, fungsi lain dari garam-garam mineral tersebut adalah mengangkut oksigen, kemudian selanjutnya adalah membangun sel, dan yang keempat atau yang terakhir adalah melaksanakan reaksi kimia dalam sel. Nah, di sini pertanyaannya adalah garam mineral tidak perlu dicerna tubuh. Nah, jawabannya adalah karena garam mineral ini dapat larut langsung menembus selaput plasma. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah opsi C. Seperti itu pembahasan untuk soal kali ini. Sekian, terima kasih.